Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini gue akan kembali membahas seputar cara pembuatan akun X melalui browser Chrome ya. Jadi bagi teman-teman yang masih kesusahan dalam pembuatan akun, bisa diperhatikan pada video kali ini ya. Dan sebelumnya bagi teman-teman yang baru join di channel gue ini, bisa dibantu subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, kali ini gue akan coba buka aplikasi Chrome-nya langsung karena gue merekomendasikan di Google, di aplikasi Chrome ya, seperti itu ya teman-teman ya, di browser Chrome. Dan pastikan teman-teman juga sudah mempunyai akun Gmail yang masih fresh ya, yang belum terdaftar di akun X-nya atau akun Twitter-nya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung saja buka di browsernya, ketikkan saja twitter.com seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman search dan oke, kita tunggu ya. Kita akan coba buat akunnya. Klik di bagian buat akun ya teman-teman ya di sini. Dan selanjutnya teman-teman pastikan sudah siapkan untuk nama atau akun yang akan teman-teman buat, namanya siapa. Sebagai contoh gua akan coba buatkan seperti ini. Dan kita coba untuk alamat emailnya. Pastikan alamat email sudah benar ya dengan yang teman-teman buat di alamat emailnya. Kita tempel saja ya karena gue sudah salin. Dan untuk tanggal lahir teman-teman bisa tuakan saja supaya sistem X atau sistem Twitternya lebih merekomendasi bahwa akun kita bukan bocil. Dan klik berikutnya ya. Selanjutnya kita klik berikutnya juga. Di sini juga jika sudah benar teman-teman klik daftar ya. Oke, sedikit poin penting di sini dimana untuk alamat emailnya pastikan teman-teman sudah benar di dengan akun Gmail yang teman-teman buat ya. Di sini ya teman-teman bisa buka terlebih dahulu Gmailnya dan pastikan cocokkan untuk dengan akun di form pendaftaran yang tadi ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman sudah benar seperti ini dan kemudian teman-teman klik daftar seperti itu ya. Jika sudah klik daftar, teman-teman harus mengautentikasi untuk gambar yang disesuaikan dalam pembuatan akun X ini ya teman-teman ya. Klik autentikasi dan pastikan teman-teman harus memilih gambar yang sekiranya benar dengan sketsanya ya teman-teman ya. Hasil renderingnya benar dengan sketsa yang sebelah kiri seperti itu. Jangan sampai ada yang salah ya, karena kalau ada salah satu dari 10 ada yang salah, harus mengulang ya walaupun hanya salah satu seperti itu teman-teman. Oke, kita klik kirim. Jadi mohon tetap perhatikan dengan baik-baik ya di sini ya, untuk capta yang harus teman-teman pilih yang benar. Dan diusahakan jangan terlalu lama ya dalam memilih captanya ya, ditakutkan biasanya terjadi error terus. Walaupun teman-teman sekiranya sudah memilih autentikasi capta ini, perabot ini sudah benar semua ya, namun terjadi kendala seperti salah terus menerus seperti itu teman-teman. Dan di bagian ini teman-teman bisa perhatikan baik-baik ya, harus sesuaikan untuk sudutnya ya, perabot dan lokasinya. Oke, mohon diperhatikan ya teman-teman di bagian ini ya. Kita klik kirim. Oke, masih ada kendala atau kesalahan ya teman-teman. Thank you.
Oke, jika benar pasti langsung masuk di bagian ini ya teman-teman ya, di bagian kode verifikasi ya. Jadi teman-teman bisa buka Gmailnya dan kemudian teman-teman ketikkan di kode verifikasi ini ya. Oke, jadi gue coba akan buka Gmailnya di sini dan teman-teman buka untuk kotak masuk ya di sini 257784. Oke, kita ulang lagi di sini 257784 ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman klik berikutnya ya. Jadi di poin tadi yang pastikan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang mengenai kode verifikasi yang tidak muncul, itu biasanya alamat email teman-teman itu salah ya dalam pengetikannya seperti itu teman-teman ya. Jika sudah teman-teman bisa klik berikutnya dan oke, kode verifikasi salah ya teman-teman. Oke, gue coba lihat di tadi ya, sorry agak terlalu cepat mungkin ya, jadi gue lupa sendiri dan gue coba tempel saja ya teman-teman ya, berlaku selama 2 jam ya teman-teman. Oke, kita tempel saja ya teman-teman di sini, klik berikutnya dan pastikan teman-teman harus mengisi kata sandi ya teman-teman ya di sini, untuk kata sandi akun X-nya atau akun Twitter-nya seperti itu teman-teman. Jika sudah terisi teman-teman bisa klik berikutnya dan di sini teman-teman bisa abaikan saja untuk simpan ini. Jika teman-teman ingin menambahkan foto, teman-teman bisa klik di bagian ini ya. Kemudian nanti teman-teman bisa klik foto atau pilih foto yang teman-teman inginkan. Atau jika memang teman-teman ingin langsung melewati, klik saja untuk lewati dulu ya seperti itu teman-teman ya. Oke, di bagian ini kita bisa custom saja ya teman-teman ya. Kita sesuaikan saja dengan nama. Oke. Seperti ini dan kita klik berikutnya. Di bagian selanjutnya teman-teman bisa memilih bahasa yang teman-teman inginkan dan kita klik berikutnya. Pastikan teman-teman memilih untuk 3 yang ingin dilihat di X. Klik berikutnya. Di bagian ini teman-teman bisa langsung skip ya atau berikutnya saja ya, karena ini menyakup dari 3 tadi yang teman-teman ingin lihat di X. Oke, jangan lupa untuk lewatkan 1 akun di X yang direkomendasikan langsung ini. Oke, selanjutnya di tahap ini teman-teman bisa klik silang saja ya, tidak usah mendownload aplikasinya karena kita menggunakan Google Chrome saja atau browser saja seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung terbuat ya dan dipastikan jika muncul seperti ini, bahwa seperti ini teman-teman bisa klik paham ya seperti itu. Oke, di sini akun Twitter teman-teman atau yang kita buat ini sudah terbuat ya teman-teman ya. Untuk menambahkan lagi teman-teman bisa klik di bagian profile dan teman-teman klik tambah seperti itu. Oke, di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya, di sini akunnya sudah terbuat dan kemudian jika ingin logout akun teman-teman bisa klik logout of all account seperti itu teman-teman. Oke, video dari gua seperti itu aja ya teman-teman ya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan saja di kolom komentar video ini. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat ke teman-teman semuanya yang membutuhkan video tentang cara pembuatan akun X yang mudah. Thank you guys.